Dipicu bersenggolan ketika berkendara, dua pengendara motor terlibat baku hantam di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironisnya, bukannya melerai, seorang warga justru ikut dalam keributan. Keributan baru berhenti setelah sejumlah pengendara dan pengemudi ojol turun tangan melerai ketiga pria yang bertikai. Aksi unjuk rasa ratusan ormas di salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir ricuh dengan petugas kepolisian. Massa sempat berusaha menjebol pintu masuk perusahaan dan mengakibatkan pintu masuk perusahaan roboh. Aksi demo ratusan ormas tersebut menuntut pihak perusahaan memprioritaskan memperkerjakan warga pribumi. Seorang balita di Batam, Kepulauan Riau tewas dianiaya oleh pengasuhnya. Bayi berumur 3 tahun ini tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh, tulang rahang patah dan juga terjadi pendarahan di bagian otak. Pemicu perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku lantaran kesal korban kerap bermain terlalu jauh.